Oke, ini ya, uangnya sudah masuk ke akun GoPay saya. Jika kalian ingin mengisi saldo GoPay melalui Dana, tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi di channel saya. Di kesempatan video kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial, yaitu cara mengisi saldo GoPay melalui Dana. Ya, pastikan kalian sudah mendaftar di akun GoPay dan aplikasi Dananya. Untuk caranya, pertama-tama klik, kita buka saja aplikasi Dananya terlebih dahulu untuk cara mengisi saldo GoPay ya. Untuk caranya kita klik bagian yang pojok kanan bawah yang di sini dan pastikan akun Dana kalian sudah di upgrade ke Dana Premium ya di sini. Dan di bawah foto profil Dana saya ada tulisan premium ya di sini agar kalian bisa mengirim saldo Dana ke GoPay kalian. Nah, setelah itu kita masuk ke beranda Dana lagi. Kemudian kalian pastikan akun Dana kalian sudah diupdate ke versi yang terbaru. Untuk cara mengupdate ke versi Dana yang terbaru, kalian bisa masuk ke Play Store ya di sini. Kita masuk ke Play Store, kita klik tulisan Dana. Nah, setelah itu kalian bisa klik bagian yang update jika kalian belum diupdate aplikasi Dananya. Nah, di sini saya akan mengupdate terlebih dahulu agar kalian bisa mengirim saldo Dana ke akun GoPay atau cara top up GoPay melalui Dana. Dan di sini ini saya sedang mengupdate ke versi Dana yang terbaru. Oke, kita tunggu beberapa saat agar aplikasi Dana ini sedang saya update ke versi yang terbaru. Oke, kalau sudah diupdate, kita buka saja aplikasi Dananya ya seperti ini. Nah, setelah itu kemudian di sini banyak banget fitur ya, aplikasi ini bisa membeli paket data, beli pulsa, BPJS, membayar listrik, terus menabung, transfer ke bank lain tanpa admin ya. Di sini aplikasi Dana ini sangat bermanfaat. Untuk caranya kalian bisa mengisi saldo GoPay melalui Dana, kita klik bagian yang tulisan kirim ya di sini. Maaf saya, yang di sini akan ada tulisan klik kirim ya di sini. Nah, setelah itu kalian bisa mencarinya di sini, banyak banget itu fitur ya. Nah, di sini ada fitur yaitu saldo digital ya. Di sini kita klik saldo digital. Nah, setelah itu kalian bisa mengisi saldo GoPay ya. Di sini ada tulisan GoPay. Di sini OVO, ShopeePass, AstraPay juga bisa. Kita klik GoPay. Nah, kemudian kalian bisa memasukkan nomor yang terkait di GoPay kalian atau saudara kalian ya. Misalkan saya akan memasukkan nomor HP yang terkait di akun GoPay. Nah, setelah itu kalian bisa mengirim saldo minimal itu Rp10.000 ya. Jika kurang dari Rp10.000 kalian tidak bisa mengirim. Oke, saya akan misalkan saja saya kirim Rp15.000. Dan di sini ada pilihan Rp50.000 sampai dengan Rp200.000 juga bisa. Di sini ya, kita klik bagian yang lanjutkan. Nah, di sini kalian bisa mengirim. Nah, di sini ada biaya admin yaitu Rp999. Kita klik konfirmasi di sini. Nah, di sini ada total ya, Rp15.999. Dan ini yang belakang itu potongan biaya admin. Oke, begitu kurang lebihnya untuk cara isi saldo GoPay melalui akun Dana. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.